belum tahu bahwa di Jonggol ada Aulia Lover sebanyak ini. Begitu dikasih tahu, nggak usah babi bu, langsung kami hadir. Dan bunda sama babe itu lebih suka sekarang ini berkenalan dengan orang-orang baru untuk mendapatkan sahabat baru di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong buat Jonggol. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Suseno yang telah mengundang saya dalam rangka acara yang tadi pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah acara buka bersama. Pengalaman kami, terutama memang Jawa Timur yang luar biasa sudah terbuka marketnya itu, ada mitra Aulia yang bertumbuh luar biasa. Tapi mereka kenapa kok pakai baju Aulia? Ya karena itu tadi, pertama merasa nyaman bajunya, kemudian tabrak warnanya kok selalu bikin makin cinta. Jadi jangan heran itu kalau Aulia Lovers di luar sana itu ada yang punya koleksi 190 gitu. Waktu itu saya berbagi dengan sahabat-sahabat saya yang suka berjuang, suka berdakwah. Saya pengennya semua teman saya, siar Aulia itu bagaimana? Inilah momen. Kita siar berbagi, kita wakaf Al-Quran, kita wakaf sedekah, kita wakaf ke pondok-pondok. Kalau kostumnya Aulia itu dengan sendirinya kita sudah bersiar. Dan Alhamdulillah setahun kemudian saya bisa naik agen tanpa modal sepeser pun. Dan Alhamdulillah saya udah dipoles Aulia menjadi seperti ini. Alhamdulillah sekarang menjadi seperti ini karena Aulia.